BHS. Selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bisa ikutin gerakan kakak? Satu kali lagi ya. Apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yeay. Senang kalau semua masih semangat ibadah online di rumah. Hari ini kita sama-sama mau puji Tuhan. Tapi Kak Debbie gak sendirian. Ada teman-teman kalian yang mau sama-sama puji Tuhan pagi ini. Yuk, kita semua bangkit berdiri sambil kita sambut teman-teman kita. Halo semuanya. Tuh, teman-teman kita udah siap loh mau sama-sama puji Tuhan. Adik-adik di rumah juga siap kan? Kita mau nyanyi Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Adik-adik yang di sini juga hebat. Kega Warrior. Let's go. Kalau gitu kita bilang dadah dulu sama teman-teman kita yang di sini. Tapi adik-adik yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini masih ada satu lagu lagi ya yang kita mau sama-sama nyanyikan. Dadah adik-adik. Taat, jadilah anak taat. Taat, taat.
Oke adik-adik, kita sudah selesai puji Tuhan tadi. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik udah siapin Alkitabnya? Nanti bisa minta mama sama papa untuk bantu siapkan ya Alkitabnya adik-adik. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu satu lagu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik dan hebat. Kalau sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, Roh Kudus-Mu Allah yang bantu setiap adik-adik untuk dapat mengerti firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 4. Mama papa boleh disiapkan ya Alkitabnya. 1 Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah memberi papa dan mama yang sayang sama kita. Kalau begitu,
ketika mama sama papa minta sesuatu, apa yang harus kita lakukan ya? Tentu harus langsung dikerjakan. Kita harus langsung taat sama papa sama mama, karena papa dan mama sayang sama kita. Coba adik-adik, kalau waktunya makan, nih, ketika papa atau mama bilang, oke, sekarang waktunya makan, apa adik-adik langsung makan? Coba lihat, kakak punya apa? Ada, wah, sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada apa lagi ya? Ada burger, siapa yang suka? Kalau yang ini, siapa yang suka? Ice cream! Semua pasti suka ya. Tapi adik-adik tetap harus taat sama papa sama mama. Kalau lagi batuk atau lagi pilek, terus papa atau mama bilang gak boleh, harus taat. Ya, nanti ada waktunya. Terus apa lagi? Kalau mama atau papa bilang, oke, sekarang waktunya mandi. Berarti kita harus langsung mandi. Sudah mandi, nanti kalau sudah kering, langsung ganti baju. Nah, itu cara kita taat sama papa dan mama. Kalau disuruh, kalau dipanggil, segera lakukan. Oke adik-adik, siap semua melakukan apa yang jadi perintah mama dan papa? Yuk, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Roh Kudus, bantu aku jadi anak yang taat. Aku mau dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita untuk bulan ini diambil dari Mazmur 103 ayat 8. Kita hafalkan sama-sama ya. Mama papa juga boleh bantu. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nanti dihafalkan bersama mama papa di rumah ya. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa untuk tetap hafalkan ayat hafalan dan minta diceritakan mama papa tentang firman hari ini ya. Tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa cuci tangan, dan jaga kebersihan di rumah. Oke? Sekarang kita mau berdoa sama-sama, semua lipat tangan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang menjaga dan melindungi kami sepanjang waktu. Adik-adik,
Papa Mama, mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah yang mengasihi engkau, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang akan terus menyertai kita sepanjang hari, sepanjang waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik.